Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue nggak sendiri karena gue udah ditemani oleh teman gue namanya Nuke. Halo Nuke. Hai. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen bikin video terkait tahu-tahu aja lu terkait transportasi umum. Kenapa sih gue atau kita ya pakai transportasi umum? Kalau dari gue sih karena gue males nyetir aja sih. Dulu pas kuliah sebenarnya gue bawa motor tiap hari. Literally ya udah kalau habis bensin ya beli bensin ya kan. Terus Ya parkirnya juga iyalah, masa enak. pakai air. Anjir. Terus habis itu parkirnya juga murah banget ketika itu di kampus gue kayak cuma 30.000 6 bulan kan lumayan banget ya. Daripada naik Gojek atau Grab dan pada saat itu juga ojek online belum. 30.000 6 bulan. Iya lumayan kan? Gokil. Sebulan cuma 5.000. Tuh malah berapa langkah tuh dari kampus. Kagak woi, 15 menit naik motor masih jauh lah Oke. gitu. Dekat lah itu 15 Iya menit. kan dulu. Nah, kalau sekarang sih gue sekarang udah kemana-mana naik kereta atau ojol Naik karena menurut kereta gue ojol B2B enak banget itu. sih. Iya. Yeah. Oke. Gue sebenarnya ada mobil di rumah, tapi gue ya satu itu males, males banget nyetir karena satu biayanya banyak banget bensin dan sebagainya macamnya. Dua, habis Betul. itu parkir ribet. Betul. Habis parkir ribet apalagi sih Emani, emani, tol, oh tol. iya, Kan tol. ente jauh. Aduh, iya lagi jauh ke Jakarta tuh jauh. Belum lagi gue ngantukan, cuy. Nggak Betul. tahan gue kalau misalkan Pelor, pelor. pelor, pelor. Iya. Kalau gue Ntar mau kalau di lampu merahnya lama, lu ngantuk, diklaksonin orang-orang. iya lagi bisa tuh kayak gitu dan gue nggak tahan duduk lama. Gue tuh pernah pas itu di kondisi macet cuma duduk doang padahal bukan gue yang nyetir. Terus habis itu Kebelet. nggak kebelet, pegel pegel banget. 2 jam ada kali cuy, Okay. 2 jam duduk doang. Gue kayak mendingan gue naik kereta dah, 50 menit berdiri 50 menit dah, tapi gue bisa berdiri nggak pegel, sehat pula. Dan emang ketika gue naik kereta rajin-rajinnya pas itu gue masih WFO di kantor. Gue langsing coy. Sekarang gue agak gemukan. Yeah. Nah, kalau lu sendiri gimana? Kan sebagai sesama pengguna transportasi umum juga, terutama TJ ya. Okay. TJ itu TransJakarta BTW dan dia tinggal di Jakarta juga. Jadi enak kalau mau pakai TJ. Ya udah simple murah. Terus Ya udah. Murah, 3,5 kemana-mana keliling Jakarta. kalau ojol mahal ya? Ojol kalau lagi urgent doang kepepet. Berarti TJ doang. Kereta? Enggak, kan gue Why? ngapain? Kan gue bukan di Depok ya lu. Tapi kalau ada mobil pribadi mau pakai? Tergantung. Karena ya kalau urgent doang paling singkat-singkat banget jir, tergantung lah. ini emang emang simple aja hidup gue. Iya, gimana gimana Ya gimana udah gimana. gitu, kalau motor gue nggak bisa naik motor. Kenapa nggak mau Jadi naik motor? naik motor bisa mengendari motor nggak bisa. Kenapa nggak mau ngendari motor? Trauma cuy, pernah nabrak. Anjir, boleh cerita lagi lebih lanjut? Enggak, udah pokoknya pernah nabrak aja, pernah apa namanya ngindarin orang, terus habis itu gue nabrak, ya udah nabrak tembok. Ya gue juga pernah sih pas itu kayak ngegas, baru belajar ngegas tiba-tiba hampir masuk selokan motornya. Tapi terselamatkan dan gue masih bisa sih nyetir sampai sekarang. Sebenarnya nyetir motor cuma gue males aja dan gue juga udah males, udah jarang keluar rumah juga. Jadi pegel cuy, kadang kalau misalkan ke mall gue keluar parkir aja bisa sejam sendiri, nggak bohong. Gue pernah ke Kokas, keluarnya sejam doa, sejam, dan gue kan dari Kokas ke Depok masih sejam lagi, pegel jir. Gitu. Jadi Jadi makanya oke. gue lebih suka pakai transport Ya umum. Nah, udah, kalau gue nabrak tadi udah dari situ gue nggak mau naik, nggak mau bawa motor lagi. Oke. Dan itu sih dari Dan kita ya. itu motornya waktu itu Scoopy baru pertama kali keluar dan spare partnya belum di dijual di mana-mana. Kena omel gak? Ya iyalah. Singkat, Ngana. padat, dan jelas. Yoi. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana guys? Kayak kita juga nggak. Oh, gue sebenarnya ada satu alasan personal lainnya karena kalau misalkan naik transport umum itu kita kan secara nggak langsung sebenarnya berperan lebih ya pada lingkungan. Anjir. Yoi, jadi cukup mengurangi emisi karbon juga, walaupun gue juga suka naik pesawat sih, itu sebenarnya emisi karbonnya gede cuma kayak
ya at least sehari-hari gue emisi karbonnya nggak terlalu banyak gitu. Apalagi kan berbagi space, terus gak macet juga. Wah enak deh. Yeah. Tapi kalau teman-teman gimana? Mungkin gak setuju atau mungkin punya pendapat lain ya kan? Ya, mungkin banyak yang masih underestimate tentang transportasi umum di Jakarta ya. Padahal udah sebagus itu sih. Jujur gue termasuk salah satunya sih. Gue kira TJ tuh masih suka telat gitu cuy. Enggak dong, sekarang udah banyak loh. Duta TJ nih gue nih. Dan ternyata betul TJ udah oke banget Transjakarta, udah cukup reliable, bisa diandalkan. Jadi udah lumayan lah, lumayan mantep banget lah untuk transport di Jakarta ini. Walaupun emang menurut gue LRT perlu ditingkatkan sih, karena masih dikit, terus jam bukanya juga masih bentar, kayak jam 7 kayak. Sabar Kak. Harus sampai jam 12 cuy. Sabar Kak. Sabar. Oke, tidak. Kayaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan Kak, membangun itu Kak. Betul, betul sekali. Kayaknya itu aja lah ya. Jadi mungkin ada yang mau ditambah? Enggak ada, Kak. Oke. Nambah menu nih, Kak. Oke, kita habis makan BTW di Tawan Pacific Place. Kita enggak di-endorse. Enggak di-endorse, BTW emang habis makan aja. Dan thank you udah nonton sampai titik ini. Semoga bermanfaat walaupun agak-agak gaje, format baru nih, iseng aja. Format berdua. Dan kalau ada yang mau kasih komentar, silakan langsung taruh komentar. Dan sekian. Bye-bye. Dadah.